Sejumlah rumah dan puluhan hektar lahan pertanian di daerah Garabakdata, Kecamatan Tigolura, Kabupaten Solok, Minggu sore diterjang banjir bandang yang terjadi akibat meluapnya Sungai Batang Simanang-Manang dan Sungai Batang Kadi akibat curah hujan yang cukup tinggi di bagian hulu. Menurut petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat, sedikitnya 5 rumah dan 60 hektar lahan persawahan di sepanjang aliran sungai disapu banjir bandang. Banjir juga merobohkan sejumlah tiang listrik sehingga memutus aliran listrik ke daerah tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Banjir yang terjadi di daerah Garabakdata ini, menurut BPBD, merupakan banjir pertama kalinya di daerah tersebut. Manang-Manang dan Batang Sungai Kandi, yang mana kedua sungai ini mengitari di sekitar negara Garabakdata. Iya, bertemu dia. Yang tempat yang paling parah itu pertemuan sungai itu, Batang Semanang-Manang dan Batang Sungai Kandi ini bertemu. Sehingga sawah masyarakat banyak yang kena terdampak, sehingga ada yang panen tapi gagal, tidak bisa untuk dipanen. Penanganan lebih lanjut, BPBD bersama pemerintahan nagari setempat telah melakukan pendataan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi pasca banjir. Dari Kabupaten Solo, Garnadi melaporkan.